Saudara, target 3.000 orang Polres Birun kembali menggelar vaksinasi massal di halaman Pendopo Bupati Birun dan seluruh puskesmas yang ada di kabupaten tersebut. Kegiatan vaksinasi massal ini mengikuti seruan nasional TNI Polri sehari 1 juta vaksin. Kegiatan vaksinasi massal yang mengikuti seruan nasional dalam program sejuta vaksinasi sehari tersebut dilakukan di halaman Pendopo Kabupaten Birun ini mendapat respon yang baik dari masyarakat setempat. Terlihat masyarakat sangat antusias untuk mengikuti vaksinasi. Selain di halaman Pendopo, vaksinasi juga serentak dilakukan di setiap puskesmas di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Birun dan beberapa tempat keramaian lainnya. Hal ini dilakukan demi memenuhi target sebanyak 3.000 warga yang tervaksin dalam satu hari sehingga bisa mempercepat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Terkait dengan program pemerintah 1 juta vaksin, mengikuti juga syukuran rangkaian ulang tahun Bhayangkara ke-75. Kita fokuskan untuk Birun hari ini sekitar 3.000 vaksin. Dilaksanakan 22 lokasi, 20 puskesmas, 1 pendopo, dan beberapa mal yang akan ada lakukan kegiatan vaksin. Alhamdulillah hari ini saya didampingi rekan saya, adik saya, sahabat saya, Dandim, Birun, dan Danyon, Sasat 3 Jaya Sakti, beserta Kadis Kesehatan Kabupaten Birun. Kemudian juga kita targetkan vaksin ini bisa terpenuhi. Dalam arti kesuksesan program pemerintah adalah untuk kesehatan masyarakat juga. Sementara itu, sejumlah warga yang ikut vaksinasi massal tersebut mengaku senang bisa menjalani vaksinasi secara gratis. Seperti yang disampaikan oleh Aulia Saputra, bahwa vaksinasi tersebut merupakan kebutuhan pribadinya untuk menjaga kesehatan dan melindungi keluarga dari COVID-19. Aulia mengaku bahwa vaksinasi ini merupakan atas keinginan sendiri tanpa adanya yang mengajak dan memaksa, karena menurutnya hal ini untuk kesehatan dirinya. Ya, harapan kita sebagai masyarakat supaya bisa menghindari penularan COVID lah, di khususnya di Aceh, Kabupaten Birun. Dengan kegiatan ini diharapkan bisa mempercepat proses vaksinasi seluruh warga di Kabupaten Birun dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalani vaksinasi. Vaksinasi massal ini juga dirangkai dengan rangkaian HUT Bhayangkara ke-75 tahun 2021. Dari Birun, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.